Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-817 Kabupaten Tulungagung, P4SI atau Perkumpulan Penggemar dan Pelestari Puter seluruh Indonesia menyelenggarakan Lomba Seni Suara Alam Burung Puter Final Liga Super Jawa Timur tahun 2022. Di mana burung puter sendiri merupakan burung asli Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Sesudah seluruh rangkaian gelaran Liga Puter Pelung Jawa Timur, gelaran putaran kelima sekaligus memperingati HUT Kabupaten Tulungagung ini menjadi agenda pamungkas event milik Pengda P4SI Jawa Timur. Pengcap P4SI Tulungagung juga menggelar di gantangan sedulur kopi di Pinka Tulungagung. Seratus lebih penggemar burung puter pelung dari berbagai daerah berkumpul di Tulungagung pada Minggu 20 November 2022 siang. Mereka mengikuti lomba seni suara burung puter pelung final Liga Puter Jawa Timur yang digelar Perkumpulan Penggemar dan Pelestari Puter seluruh Indonesia P4SI Jawa Timur. Kegiatan Lomba Seni Suara Puter yang selalu digelar ini juga bisa menjadi ajang silaturahmi dan memperkuat persatuan antar penghobi dari berbagai daerah. Selain itu, bisa dijadikan sarana untuk meningkatkan pendapatan, baik dari segi ternak burung, pengrajin sangkar dan aksesoris, produsen pakan dan obat-obatan, bahkan dari peluang kerja bagi perawat atau jokinya. Lomba kali ini diikuti setidaknya 130 peserta yang berasal dari berbagai daerah. Selain penggemar puter dari daerah sekitar Tulungagung seperti Kediri, Blitar, dan Trenggalek, tidak sedikit yang berasal dari luar ekskaresidenan Kediri, diantaranya Madiun, Sidoarjo, bahkan dari Bangkalan Madura. Kegiatan hari ini dalam rangka HUT Kota Tulungagung, di mana kita gabungkan satu, yaitu putaran terakhir, putaran kelima, Piala Liga Jawa Timur. Peserta tadi kalau tak cek sekitar 130 lebih ya, karena ini memang event yang bergengsi dan yang memang betul-betul burung yang terpilih artinya dia dari sekian peternak-peternak itu. Dari mana saja Pak? Ini dari Madura ada, dari Jawa Timur semua, menyeluruh juga Jawa Tengah ada beberapa. Arena lomba pun dipersiapkan dengan rapi sesuai dengan nomor masing-masing peserta dan disterilkan dari semua peserta. Terdapat 3 kategori yang dilombakan pada kicau burung puter kali ini pemirsa, antara lain kelas madya, utama, dan kelas ring P4SI. Ya, beginilah persiapan yang dilakukan oleh masing-masing peserta sebelum lomba kicau burung puter untuk kelas madya dimulai. Sesuai dengan nomor urut pendaftaran, burung puter ini bertempat di sangkar yang didesain unik dan sangat menarik. Tentu lomba ini juga menjadi ajang untuk bertukar ide dan mencari inspirasi sesama pecinta burung yang tergabung dalam P4SI. Setelah sempat mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19, perkembangan puter pelung di Jawa Timur kini mulai bergairah. Para peternak kembali bersemangat dengan semakin seringnya diadakan event puter pelung di berbagai daerah khususnya di Kabupaten Tulungagung kali ini. Jadi yang jelas Liga Puter se-Jawa Timur ini bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung. Harapannya sinergitas ini mampu mendatangkan pengunjung dari luar kota sehingga paling tidak
mereka memberikan nilai tambah pada pengembangan atau perdagangan atau perekonomian di Kabupaten Tulungagung semakin tumbuh dan berkembang. Di mana para dewan juri langsung melakukan penilaian saat gantangan dimulai. Pada saat babak pertama dimulai, beberapa burung langsung menunjukkan kualitas anggungannya. Yang menjadi penilaian dalam lomba ini adalah meliputi keunikan suara, termasuk suara depan atau bagian komponen dari satu alunan anggung yang terdengar pertama kali pada saat burung mengeluarkan suara dengan lengkap, suara tengah, suara ujung, serta dasar suara dan gaya irama. Itulah yang menjadi tantangan tersendiri oleh peserta dalam memperebutkan juara lomba kicau burung puter pelung ini.